Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan minyak masak bersubsidi tetap mencukupi biarpun sentiasa berdepan aktiviti penyelewengan barangan itu ke Thailand. Menterinya Datuk Seri Saloh Ayub tidak menafikan berlaku aktiviti jualan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran, namun menegaskan tindakan penguatkuasaan sentiasa dijalankan dengan giat dari semasa ke semasa. Katanya pasukan penguatkuasa sentiasa menjalankan tugas mereka, mengawal berkeras tangkap rampas dan ini berlaku di seluruh negara. Namun setakat pemerhatiannya selama 2 bulan di kementerian ini, ia belum menjadi tahap krisis. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada malam Khamis. Salahuddin berkata, jika wujud isu kekurangan minyak masak di pasaran, ia adalah disebabkan peniaga kecil yang turut membuat pembelian dalam kuantiti yang banyak. Menjalankan tugas mereka. Kita kawal, kita berkeras, kita tangkap, kita rampas dan ini berlaku di seluruh negara. Namun begitu, setakat pemerhatian saya lebih kurang 2 bulan di kementerian ini, dia tidak lagi sampai tahap krisis. Kita cuma menerima di tempat-tempat tertentu, di spot-spot tertentu. Kalau berlaku, contohnya di Kota Baru, contohnya sekarang ini kekurangan bekalan, kita akan minta tuan kuasa pergi cek dan bekalan itu akan pulih dalam tempoh beberapa jam. Ini kerana mungkin pada masa-masa ketika itu, pihak supermarket atau kedai dia membuat kawalan dalaman. Contohnya dia tak boleh buka 10 kotak sekaligus. Nanti sekejap je habis. Jadi pagi dia buka 2 kotak, tengah hari dia buka 2 kotak, petang pun dia buka 2 kotak. Itu untuk dia mengawal lah, mengawal dalaman. Dan itu kita pun tidak boleh nafikan.